Kenapa maksud tadabun Imam Syibli? Awadunil wisala wal huslu azbun wa ramawni bisaddi wassaddu sa'bun za'amu hina atabu anna jurmi fartu hubbi lahum wa madha kadambu la wa husnil khudu'i indat talaki ma jaza'u man yuhibbu illa yuhabbu. Awaduni alwisal, mereka abiasa akidat dan kaulah ambi ikatan asampung. Walwaslu adhbu, andi ikatan asampung dak ke orang seeka cinta yang nikah betul-betul nikmat. Al-adhb nikmata, al-adhbu nikah nikmata aing taber. Sampian mun pelkak tak bisa susu nikah gente, nikmat saya tak bisa gente. Nikin nikmat, nikmat tak tergantikan, nikmat apolong ben orang saya kecintai. Wa ramawni bisaddi wasaddu sa'bu. Ada orang-orang yang menuduh bahwa tanku lakadin toh ternyata menghindar dari orang-orang saya kecintai, menjauh, menyingkir, menghindar dari orang-orang saya kecintai, wasaddu sa'bu. Menghindar dari orang saya kecintai ini kesulit dilewati orang-orang yang mencinta. Za'amu hina atabu anna jurmi fartu hubbi lahum. Mereka menduga, menyangka, nalaikana mereka nyelah dak kawatan kaula, amang lo dak kawatan kaula, bahwa kesalahan tan kaula ni kepulan kulu terlalu cinta kepada mereka, orang-orang yang dicinta tentupun Allah atau Rasul. Wa madza kadzambu, padahal itu bukan kesalahan. Terlalu cinta itu bukan salah. Tidak ada kata terlalu cinta kepada Rasulullah, apalagi dak kajunan Allah Subhanahu wa taala. Saya kocaki. Terlalu kak dientoh jika menjadikan Rasul seperti pangeran. Ini kan terlalu. Sebagaimana la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Bita lebih nikah mun sampai nganggep pangeran. Mun lebih nikah dientoh akati Imam Busiri. Fahkum ma syi'ta apa? Da'mat da'athu an-nasara fi nabiyihim wa kum ma syi'ta da'mat da'athu an-nasara fi nabiyihim ki di nama dia kata wa kum ma syi'ta madhan wa hakimi kau letak depak dak ketingkatan itu bukan kesalahan la benni punten benni kesalahan wa husnil khudu' inda talaki wa husni macam ngecir yakni sompah. Hei, sompa, sompa, sebisa aku berjelalah. Nika ikan di syairan orang-orang pencinta. Dia sompa, jelas akib betapa agung. Demi pekusah tundu'ung abad nalaikana tapangki kalaban mahbub. Rasa seeka oleh, seeka andi orang kak dintok nalaikana tapangki. Jadi mungkin cinta nada kajun Allah. Sekelasah ahli tasawuf akati sebiasa Imam Asyibli min ahli tasawuf. Alin hubbun adakan Allah demi pekus khudu tundu antep nalaikana tapangki kalabat al mahbub ma jazaa'u man yuhibbu illa yuhabbu tada balasan orang cinta kecuali eka cintai kia tada balasan saya kecintai kecuali orang secinta kecuali kecintai kia jadi berbicara tentang cinta termasuk seeka cinta seeka cerita sarang para ulama nang eka dinto adalah sompa wa husnil khudu'i inda talaqi betapa agung bayangan Imam Asy-Syibli ketika bekal tapangki sarang ajuna Allah Subhanahu wa taala napa bekal saya talakina husnil khudu'i inda talaqi dalam tapangki yakni nalaikana bakin nang ajuna Allah Subhanahu wa taala.